semangat dan ceria. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan tubuh ya teman-teman. Selamat datang di channelnya aku, Farhanita. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 dan sekarang jam 15.26. Tek yang bakalan aku coba hari ini adalah dua produk dari Garuda. Ini ada Garuda Acorn sama Garuda Potato. Lumayan sulit sih buat aku untuk cari kedua produk ini, tapi waktu aku bikin video ini, dua produk ini udah lumayan gampang untuk dicari. Yang pertama aku bakal cobain ini yang warna biru, Garuda Acorn, ekstrak kremasi 20%. Rasa sea salt. Terus berat bersih 80 gram plus 16 gram, udah ada BPOM RI dan juga udah ada logo halal dari MUI-nya. Kita bakalan buka. Di sini tulisan makanan ringan jagung. Menurut aku isinya lumayan banyak, setengah gitu. Bentuknya seperti ini. Kurang lebih bersama lah ya sama di gambar. Rasa bumbunya enak. Terus rasa dari kerupuknya sendiri juga dia enak. Ini ternyata ukurannya beda-beda. Ini ukuran kecil. Renyah juga. Kerasa kriuk-kriuknya. Rasa sesat berarti rasa asin gitu ya, garam doang. Apa sih asin? Enak banget sih menurut aku. Selanjutnya ini yang sama dari Garuda, Garuda Potato. Makanan ringan kentang, rasa daging sapi barbecue. Berat bersihnya 50 gram plus 10 gram. Sama-sama udah ada BPOM, RI, dan juga logo halal dari MUI. Tornado Edition Ngepop Crunch Crunch. Ya, cium sih aroma snack yang rasa daging sapi barbecue biasanya gitu. Oke, isinya juga setengah lah dari kemarin. Bentuknya juga sama seperti di gambar. Renyah kriuk. Rasa bumbunya enak. Cuma untuk kekriukannya menurut aku yang jagung lebih kriuk. Rasa untuk kerupuknya sendiri juga menurut aku lebih enak yang rasa jagung dibandingkan yang kentang. So ya, aku udah selesai cobain dua produk Garuda ini. Nah, untuk yang Garuda Acorn ini, untuk rasanya dia itu asin, manis gitu. Sedangkan kalau untuk yang Garuda Potato ini, dia rasanya itu asin sama ada kayak asem gitu. Aku lebih suka yang popcorn ini sih. Buat teman-teman yang udah cobain dua snack dari Garuda ini, bisa komen di bawah mana rasa favorit teman-teman. Dan ya, semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman suka jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.